Saudara mengatakan kemarin penekanan-penekanan salah satunya dilakukan oleh saudara Verdi Sambo terhadap saudara. Bisa saudara ceritakan penekanan yang bagaimana? Saya mundur lagi yang mulia. Ya. Tadi kelewatan. Pada saat saya mau melakukan menyampaikan untuk melaporkan pimpinan saya dan tim olah TKP, pada saat itu Pak Sambo sempat menyampaikan, ya silakan kamu laporan, tapi jangan rame-rame, jangan dibuat rame-rame. Seperti itu penekanannya. Penekanannya seperti itu. Betul, Yang Mulia. Kemudian yang dialami oleh tim identifikasi, penekanan yang dilakukan oleh yang dialami oleh tim identifikasi, saudara mengetahui tidak? Ya, saat itu mulai pada saat kita perbincangan, memang penegasan nada dari Pak Kombes Santo saat itu agak tegas, agak keras untuk masalah pengambilan, bahwa memang harus dibawa ke sana. Kemudian, dan itu kan keberadaan masih di dalam TKP, Pak.